sebenarnya kita memanggil press conference kita kali ini adalah untuk meminta ataupun mengumumkan jemputan kita kepada orang-orang tertentu untuk bersama kita secara langsung live di TV bernama selama satu jam untuk kita membincangkan perkara tajuk berkaitan dengan patriotisme. Ini Yayasan Patriot Negara ini sebenarnya nak share sikitlah. Ditubuhkan bukan sekarang ni, dah tubuhkan dah 2 tahun dahulu. Dan bukan ditubuhkan pasal untuk nama pelik je, kita pun jadi bercelaru. Pasal ada puak-puak tentu yang mengatakan oh kita ni apa, kenapa bagi pada syarikat, kenapa bagi pada apa ni tanpa tender, tanpa macam-macam. Dan sehingga yang terkini kononnya kita melanggari apa ini kompetitif, dipanggil kompetitif apa benda kata yang kononnya mewujudkan ketidakadilan dalam perniagaan, report dekat income tax. Saya pun tak tahu benda cerita sebenarnya kenapa nak dibuat begitu. Jadi pasal banyak sangat keadaan-keadaan jadi kita tak apa, mari kita buat dialog terbuka. Tak ada apa benda, you boleh nak cakap apa pun boleh cakap kat situ, biar rakyat menyaksikan. Jadi tak ada masalah, kita nak ajak saya yang apa ni, siapa kita nak jemput tu, sama ada pergi Ngah Koming. Ngah Koming Ng Wei Ek tu yang buat apa ni, MP Tanjung. MP Tanjung dengan Liu Chitong, MP Keluang, yang buat laporan polis, laporan SPRM. Saya mungkin Malaysia ini kot. Siapa Adrian? Tak ada apa, kita dialog bersantai saja. Ini dialog santai, kita nak tengok apa benda keadaan ni, apa yang tak puas hati, apa benda masalah, kita saja seronok-seronok. Lagi pun kita tak pernah buat benda macam ni. Jadi kita cuba, sebenarnya bulan mereka ni kita cuba kita bentang, tengok okey apa benda masalahnya. Kalau kita tak betul, kita cakap betul-betul tak ada masalah. Pasal kita rasa kita seharusnya mempunyai sikap terbuka. Kita daripada harapan kita dapat apa ni mengutip mungkin 10 juta setelah ditolak kos yang buat mungkin dapat 7 juta. Sekarang ni sale saja pun saya rasa tak sampai 2 juta. Jadi kos pun tak cover. Jadi adakah itu denda? Ada kita baik. Okey, kita tak payah buat, kita relax aja, kita teruskan buat kerja-kerja yang pelik-pelik supaya negara boleh jadi huru-hara. Saya tak We will try in the exchange ideas. What is so what are they so unhappy about this Yayasan Patriot when they don't even know what we are, what we have been doing, you know? Why this Patriot is like a ghost to them? We're not going to eat them also. Apa motif sebenar dia buat? Itu nak tanya tu. Untuk kita ada itu yang nak tahu. We want to know, but we cannot be explaining ourselves over months and months. We need to do work. We need to get back to work. Jadi okay, let's see. And then we don't want to hear it anymore. You know. So, Doctor, can you tell how much gotten from the auction so far? Very, 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 the collection is so bad. But kalau dia nak datang, kita memanglah kita nak jemput. Kalau tidak, benda ni is endless. Mari duduk as a gentleman. If that gentleman, dia come lah. Apa nak takut? Bukan kita ada nak pukul orang pun. Kalau dia tak datang, batang. Tak datang, kita buat kita punya own dialog. Nak buat macam mana? Tapi kita rasa dia datang. Takkan cakap kat luar berani. Kita nak duduk elok-elok tak berani. Cerita betul. We want to know what's your problem. You tell us what are your grievances. Satu-satu. Oh. Biar puas ke tidak, tak puas nak cakap. Biar setiap satu sana. YB, satu program. Satu jam. Tanpa bayaran ni. Iklan free je. Dia boleh menuduh ni peluang untuk tuduh dia pernah TV tak nak. Dan kita pun tak ada benda. Kalau kita tak betul, kita pun tak ada juga kan. Kita pun takut juga.